Welcome back to my channel, gengs. Oke, ketemu lagi dengan saya seperti biasa. Kali ini saya akan mereaction berita yang baru-baru ini sedang viral di media sosial ya. Ini sebagai informasi untuk para orang-orang tua untuk menjaga anaknya supaya tidak tawuran antara generasi yang akan datang dan generasi-generasi sekarang ini, supaya menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang lain. Oke, berikut ini kita sama-sama akan melihat berita yang luar biasa ini. Tetapi yang teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke. Kita lihat beritanya. Kira-kira beritanya seperti apa? Langsung. Saudara, tawuran pelajar maut yang terjadi di hari pertama masuk tawuran sekolah pelajar. Satuan Sabara Polres Bogor intensif berpatroli di saat jam pulang sekolah. Nah, bagi Anda orang tua yang memiliki anak usia sekolah, itu dengar, ikut berpartisipasi mencegah anak Anda terlibat dalam tawuran. Woi, tawuran. Tawuran antara remaja. Coba kita lihat videonya ya. Woi. Ini betul atau tidak ini? What the fuck, ditipu saya ini. Padahal ini tawuran editan. Aduh, oke, kita lanjut dengan berita yang kedua. Menyaksikan headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat kembali dilanda gempa susulan pada hari Minggu. Gempa susulan ini sempat membuat warga di Lombok Timur panik. Berikut kami sajikan detik-detik terjadinya gempa. Detik-detik terjadinya gempa. Oke, teman-teman, para kalian semua, detik-detik terjadinya gempa. Kira-kira gempa ini berapa skala liter? Kita cek ya. Oke. Wih, ini apa? Ini yang dibilang gempa ini. Wih, mobil-mobil bergoyang nih. Wih, dan jalan retak. Magnitudo 7 terjadi sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa tersebut berada di 27 km arah timur laut Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pasca gempa dengan kedalaman 5 km ini, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Wih, ini gempa, ini gempa. Wih. Gempa yang juga jelas seputar Indonesia. Saudara pendengar, kami sampaikan sekilas info. Tabung LPG 3 kilo resmi ditarik dari peredaran mulai tanggal 26 Oktober 2017. Dalam rapat kabinet, akhirnya diputuskan pemerintah menarik tabung gas LPG kemasan 3 kilo yang berwarna hijau mulai hari ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Penarikan dilakukan mengingat dampaknya yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagaimana dituangkan dalam keputusan nomor 212A garis miring LPG garis miring 2017 tertanggal 25 Oktober 2017. Terkait pemerintah akan mengganti seluruh tabung gas 3 kilo warna hijau dengan beberapa warna alternatif seperti kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Alasannya adalah karena warna hijau sering meletus dan membuat hatiku sangat kacau. Maka pemerintah menghimbau untuk tabung yang tersisa harap dipegang erat-erat.
Demikian sekilas info. Wah, berita ini kacau. Tawuran, detik-detiknya gempa, habis itu gempa di Lombok dan LPG. Wih, tapi yang edit video ini juga luar biasa ya. Untuk itu, teman-teman setelah terhibur dengan channel ini, merasa terhibur, subscribe dan like ya, serta komen di bawah ingin request video apa, langsung komen di bawah. Oke? Jadi itu seperti itu berita yang tadi. Di sini tadi saya sempat tidak mengatakan judul supaya teman-teman nonton sampai selesai. Judul videonya di sini berita lucu paling ngakak. Nah, itu judul videonya. Kalau teman-teman mau cek videonya, cek ya. Oke. Sampai jumpa lagi di video reaction saya selanjutnya. Salam manis.